Jeng 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 jeng. Ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Ah, coba teka ini apa? Ah, ini ialah umbut. Umbut pantu. Eh, bukan umbut pantu, umbut lalis. Ah, sejenis umbut rotan yang pahit. Ya. Ah, saya akan masak ini umbut rotan campur dengan ini ikan salai. Ini family saya yang bawa dari Sarawak hari tu . Okey, sekarang ni kita akan memotong ini umbutnya ya. Cari yang muda-muda tu . Ambil yang muda saja. Kita akan masak rebus. Rebus terjun saja . Kita sudah kelaparan ini guys. Kita potong besar-besar gini. Panjang-panjang gini. Oh, ini keras. Kalau keras tuh jangan. Ini dibawa daripada Sarawak . Umbut lalis. Oh, keras. Ini makanan yang paling khasiat untuk kontrol kencing manis, darah tinggi. Ini paling bagus. Ini bukan senang nak ambil ataupun nak dapat. Bukan senang. Ini di hutan . Hanya ada di hutan saja ini umbut. Betul-betul di hutan Borneo Islands. Ya. Kalau kat kawasan sekitar sini memang tak ada ini, memang tak jumpa ni. Memang tidak jumpa. Okey, ini kalau yang besar ni kita buang ini, dia punya kulit luaran yang kuning ini. Kita potong kecil sikit supaya dia punya pahit tu nanti tidak terlampau sangat. Ini rasa dia lebih kurang macam daun betik. Tu kita akan makan dengan begini . Original. Tanpa rebusan. Kita cuci sahaja nanti. Okay, saya akan tunjukkan cara-cara memasak ini umbutnya. Ini umbutnya saya dah masukkan. Masukkan ikan. Saya gunakan ikan salai. Ini ikan sultan salai . Tak perlu potong pun tak apa. Biar besar begini. Dan masukkan air. Macam tu je. Dan jangan lupa letak sedikit Ajinomoto. Saya letak sedikit . Nanti saya kena kecam ni. Selalu makan banyak Ajinomoto dan juga garam. Okey. Mulai sekarang kita kurangkan makan Ajinomoto. Letak pun letak sikit je. Ini dia. Oh, ada hitam-hitam ni. Mungkin ini bekas-bekas pembakaran dia. Ini lauk yang biasa orang masak di rumah panjang guys . Dia punya khasiat memang power. Jangan ditanya . Betul tak? Okey, kita tunggu masak. Sudah kelaparan ini. Tunggu. Sekarang orang jam 5 pagi, 5 petang. Petang? 5 petang. 4:30. Oh, ini dia. Ini lauk tidak ada ni dijual dekat kedai guys . Kita test dulu dia punya sup. Yang kau meh? Anda malu-malu. Wow. Tok bahaya, saya pernah dol.
rasa macam Panadol guys. Ini kalau orang muda-muda tak suka makan ini, nah, macam saya ni orang tua-tua ni bolehlah. Memang rasa dia rasa manis macam manis Panadol. Saya mau makan. Tak boleh ya. Angat. Ngambil sup. Tuh. Suka saya dengan supnya. Ni ada empat ubut halus. Ini dia punya ubut lah. Tuan mak. Sepi rumah banyak. Dia punya pahit guys. Cuma mana manis eh. Manis-manis belum banyak. Kapu ikan belum banyak. Kau kat makan air durian tu air buah. Sedap, dia punya sup memang sedap. Bapak mayat tu. Ada lebih banyak mana? Banyak impres. Tapi mana kan? Banyak mana? Campur sabu apa bengang? Ini dah jokan. Campur tu sedap. Tak boleh. Pahit. Manis. Apa? Mama dengan aku. Pokok apa, Mak? Yang halau pedas dia ni. Gasek deh. Gasek. Dah.
Licin saya pengen nasi. Bapak mak kuah tau. Tetap pahit kah? Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Abun Family. Minum lagi. Saya pakai tungkali. Pahit. Pahit gitu tungkali. Bukan mah dicai. Pahit. Dia punya rasa pahit. Sampai dekat saya punya lidah. Dekat saya. Habis juga saya punya nasi ini. Dua-dua habis. Licin. Bye-bye. Oke, bye-bye. Itu saja. Terima kasih.